Guys, di video kali ini gue bakal sedikit cerita tentang sebuah laptop yang harganya ini super duper terjangkau banget. Range harganya 5 jutaan. Tapi DOS ini bisa main game sekelas Valorant dan juga Tomb Raider dengan lancar tanpa adanya nge-lag. Kira-kira sebenarnya apa laptop ini? Langsung aja kita review. Buat lo semua nih yang mau pakai buat belajar editing ataupun konten creator pemula, gua rasa laptop ini juga masih sanggup kok, brother. Bahkan ya, gaming tipis-tipis juga masih sanggup kok di Axio Hype 5 AMD yang ini. Yo, sekarang lu nggak harus worry lagi, guys. Karena Axio tuh punya program yang namanya ADP, Accidental Damage Protection. Oke, bro, buat spesifikasi dasarnya nih ya, doi udah pakai yang namanya prosesor AMD Ryzen 5500U dengan clock speed up to 4 GHz. Dia tuh punya 6 core ya, 12 thread. Kemudian buat integrate GPU-nya ya, doi ini pakai yang namanya AMD Radeon RX Vega 7 guys, yang punya VRAM sebesar 512 GB. Sedangkan buat RAM-nya nih ya, untuk laptop yang gue pegang kali ini guys, udah pakai RAM sebesar 16 GB DDR4 dengan speed nyampe 3200 MHz dual channel. Jadi guys, kesimpulannya laptop ini oke banget sih, karena si Axio Hype 5 AMD ini guys udah bisa menjalankan beberapa software editing dan main game di resolusi Full HD lo. Bahkan guys, lu udah ngedapetin layar IPS lo. Dan gue rasa semua itu bakal ngejadiin si Axio Hype 5 ini bisa jadi laptop 5 jutaan terbaik nih menurut gue. Kurang lebih seperti itu guys, apakah kalian tertarik nih untuk ngetakis laptop Axio Hype 5 AMD X JKT48 ini guys?